ya asupannya yang lengkap dan sempurna masih sama. Jadi ada karbohidrat, lemak, protein, ada vitamin ya, omega 3, vitamin B6, B12 ya. Nah, jangan lupa kalsiumnya ya. Tergantung pasiennya. Kalau pasiennya itu enggak tahan susu, laktose intoleran, ya kita pakai kalsium tablet. Tapi kalau pasiennya itu masih tahan yang berupa makanan, kalau saya image-nya lebih baik yang berupa makanan, jadi tidak memperberat fungsi ginjal atau fungsi livernya, karena semua obat itu didegradasi di liver dan saya anjurkan untuk Alzheimer itu kembali ke porsi 6-8 kali sehari. Nggak bisa seorang Alzheimer itu harus makan seperti saya tadi bicara apa, satu kotak makanan padang harus 10 menit selesai, itu nggak mungkin. Suasana memang saya sarankan untuk menciptakan suasana seperti dulu dia dalam keluarga. Jadi dia tidak merasa dipinggirkan. Tapi kalau sudah nggak bisa harus disuapin, ya apa boleh buat.